lagi bersama gue hari movie time di ruang film. Yuk masuk ke silakan. Oke, penikmat film, kali ini kita akan mereaksen film alias sinetron yang akan tayang di setiap Ramadan. Oh. Wah, bulan Maret bentar. Udah ada trailernya? Iya. Ya kan bentar lagi Ramadan, ya, bulan Maret. Iya sih, tapi kan masih sebulan. Apa itu? Para pencari Tuhan, jilid 17. Wow, berarti 17 tahun ya? Tahun lalu gue bikin loh, jilid 16 laku di sini. Lumayan tinggi. Sama... Emang kita bikin di sini? Enggak, maksudnya di YouTube gue. Dan lumayan tinggi juga penontonnya. Dari PPT 16. Semoga tinggi dulu. Jilid 16 sama yang... Sidul series yang ya, tinggi. Lumayan populer juga di sini. Ya. Di YouTube gue. Jadi yang TV juga nanti gue buat. Asalkan yang populer ya. Kalau yang sinetron biasa emang enggak lah. Kita reaction sinetron sekarang yaitu PPT Para Pencari Tuhan Jilid 17 yang akan tayang Ramadan. Awal ada Andre Taulani ya sekarang namanya. Iya. Di Indonesia mungkin masih ya? Masih, dia itu rutin. Tapi jadi ini doang kayak kami yang sebenarnya. Ya kita pemerintah. Tapi pokoknya tunggu aja Ramadan bakal tayang. Karena sih di Mizwar itu kalau nggak tahu terjun ke politik ini. Makanya sekarang udah jarang. Banyak sih yang terjun politik. Oke, okay, kita ya, masuk ke update film. Ini itu dulu si jadi Mizwar ya, Andre Taulani sama Jessica Meka tau nggak? Ya, itu awal-awal. Ada yang itu juga ya, Bajaya. Bosan nggak lu sih dong? Bajaya. Ya bosan mah bosan lah. Dia tayangnya tuh Ramadan dong ya, tapi pas sahur ya, waktu tahun lalu kayaknya tayangnya pas sahur. Sahur ya. Jarang nonton karena pas sahur ya. Gua sahur lebih pilih. Masih bilang bang, gue sukanya nonton ini sih. Gue main acara-acara komedi. Iya, acara-acara sahur. Yang lain, iya yang lain. Kayak di net, oh gue nonton itu Cipung. Tahun lalu di net. Gua apa nggak tahu lupa. Oke, Para Pencari Tuhan jilid 17. Berarti ya, jadi mau bulan puasa. Iya. Ya ya. Banyak ya baru. Jangan ketawa di atas kecil. Iya tuh sering juga utama tuh dia. Tidak dapat motor juga hilang. Jadi dong. Oh benar ya. Komedi ini dapat ya. Tiap tahun ada komedinya ya. Aduh, kamu nyari mati kan? Kamu ngapain itu demi ego kamu kan? Kamu yang nulis gak mau. Jadi udah matinya sekarang utang di utang. Sebentar, udah kolektor udah gak lain ya. Kan dulu-dulu kan preman apa gitu ya. Ini pemain baru ya. Itu kan juga pemain yang tantang lalu. Tapi kita kan gak ada ya. Ada deh di Instagram ya tadi. Judulnya Buronan Surga. Judulnya Buronan Surga. Kayak mantap jilid 17 nanti ya. Iya, wah. Jadi tentang utang piutang dan debt collector gitu-gitu lah kan. Kalau sebelumnya kan preman. Iya, ya. Pokoknya cerita kehidupan yang dunia utang ya. Banyak kan permasalahan-permasalahan lagi gitu ya. Dia kabur. Ini mirip-mirip film yang gampang juga deh. Oh iya. Kalau tahun lalu kayaknya preman-preman gitu tadi. Dapat dikejar sama tobat dan tolentar. Wah, pokoknya seru sih judulnya. Kebanyakan yang di Renang Kata Tempel itu kayak orang Timur ya. Pasti ada di tetap merananya. Aktor-aktor dari Timur. Udah banyak sekarang yang kayak gitu. Yang bangunan Timur, Indonesia Timur. Kalau kalian masih sering ikutin PPT Para Pencari Tuhan ya, jilid 17. Kalau kalian belum bosan tuh udah sampai 17 ya. Langsung luncur ke TV, ke SCTV. Kalau kalian umur sekarang udah umur 17 tahun tahun ini. Itu dari kalian baik. Kita mah udah lebih dari 17. Nah, kalau kita waktu itu dari kecil. Dari lagu Ungu. Berarti lagu Ungu itu udah 17 tahun. Sekarang soundtracknya Ungu sama Wali tau. Kayaknya pokoknya judulnya tuh gara-gara lagu Ungu. Yang Para Pencari itu ya, Pencari Tuhan. Sesuai judulnya itu ya. Itu awal mula, berarti itu udah 17 tahun. Ya, berarti dia terinspirasi dari lagu itu Ungu. Album pertama Religi Ungu, ya. Yang ada surga. Demi Napasmu, Dengan Napasmu. Dengan Napasmu. Yang paling terkenal sih ingin ku tahu. Ya, kata kata tiba aja gitu ya.
Wah, kita tunggu nih Ramadan. Tunggu apa ya? Kita merilis lagi ya dalamnya. Kita kolaps apalagi nih di Ramadan. Nanti kan saja. Oke, terima kasih sudah menonton dan tungguin aja. Nanti juga bikin album berikutnya. Kalau ini udah keluar, berarti bentar lagi Ramadan, gitu aja lah. Nantikan aja. Nanti tayang. Enggak pas Ramadan banget, tapi sebelum Ramadan lah. Ini aku Ramadan. Mungkin pas. Wow, udah sedih guys. Oke, terima kasih sudah waktunya nonton Enjoy Movie Ever. Enjoy Ever. Enjoy Movie Ever.